10 punca sales gagal. Nak tahu? Jom. Assalamualaikum. Punca kegagalan kedua adalah mereka dah set matlamat tapi mereka tak yakin dengan matlamat yang mereka tetapkan itu. Mereka dah set matlamat, dah cukup jelas, tapi mereka tak yakin pula matlamat tu boleh tercapai. Boleh ke berlaku macam ni? Boleh. Ada kalanya dalam organisasi matlamat ditentukan oleh team leader ataupun ketua sales team mereka. So mereka terima dengan hati yang rela ataupun dalam erti kata lain dengan hati yang pasrah akan sales target mereka tanpa mempercayai akan kebolehan mereka untuk mencapai matlamat tersebut. Dan ada kalanya kita juga set goals terlampau tinggi. Kita tengok orang lain set goals tinggi-tinggi juta-juta, kita pun nak tinggi-tinggi juta-juta juga. Tapi kita kena ingat kita perlu realistik. Jangan salah faham tuan-tuan, saya bukan suruh tuan-tuan set goals yang rendah. Kita masih lagi set goals yang tinggi, tapi cabarannya adalah untuk memastikan otak kita boleh menerima ataupun mempercayai goals tinggi yang kita set untuk diri kita itu. Sekiranya otak kita tidak menerima ataupun mempercayai bahawa kita boleh mencapai matlamat sebut, apa yang akan berlaku? Otak kita akan mengerahkan seluruh anggota kita untuk mensabotaj dan memastikan kita tidak berjaya mencapai matlamat yang kita set tersebut. Itulah bahayanya dan menjadi punca mengapa ramai sales professionals tersungkur walaupun dah set matlamat yang cukup cantik. So, sedikit tips bagaimana anda boleh menjadikan goal anda lebih realistik. Cara yang pertama adalah kita kena bertanya diri kita satu soalan, iaitu goals ataupun matlamat yang kita nak capai ini, adakah orang lain yang pernah capai? Kalau ada, siapakah orang tersebut? Ingat, cara paling mudah untuk mencapai kejayaan adalah dengan mengikuti jejak orang yang telah pun berjaya. Soalan kedua yang perlu ditanya, apakah sumber yang kita perlukan untuk mencapai matlamat tersebut? Kemudian tanya diri kita, apa sumber yang kita telah pun ada dan apakah sumber lain yang kita perlukan yang masih belum kita ada? Dengan soalan-soalan ini, otak kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apakah persediaan-persediaan yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut, dan dengan itu lebih mudah untuk otak kita menerima dan mempercayai matlamat yang kita tetapkan. Selain daripada itu, anda juga boleh menggunakan teknik dalam NLP yang dipanggil chunking. Chunking ni maksudnya apa? Kita keratkan, pecahkan kepada ketulan-ketulan yang lebih kecil. Kadang-kadang matlamat yang kita set terlalu besar nilainya ataupun bilangannya. So kita pecahkan ikut bulanan, mingguan dan juga harian. Dan sekiranya anda boleh menterjemahkan matlamat tersebut dalam terma-terma operasi, contohnya berapa biji kereta sebulan ataupun berapa biji botol sehari, dia akan lebih memudahkan otak kita untuk menerima dan melakukan tindakan yang sewajarnya. So ingat, be realistic, get real and get results. Teruskan berjuang sales warrior di mana juga anda berada.